Beralih ke berita lainnya pemirsa, postingan foto sepasang kekasih yang berbuat mesum di tengah alun-alun Tugu Kota Malang dikecam oleh para netizen. Bahkan tindakan tersebut mendapatkan tanggapan dari Wali Kota Malang yang menyayangkan aksi tak sesuai dengan norma dan adat daerah tersebut. Postingan foto yang menampilkan sepasang kekasih sedang melakukan tindakan tidak senonoh di tengah alun-alun Tugu Kota Malang mendapat tanggapan dari Wali Kota Malang Muhammad Anton. Foto yang pertama kali diunggah pada sosial media dilakukan oleh seorang fotografer, Agung T. Wahyudi. Dalam postingannya, Wahyudi mengatakan ingin memotret landscape namun ada yang janggal. Wahyudi juga menyatakan permintaan maaf apabila foto tersebut tidak pantas untuk dipublikasikan. Jika foto ini banyak yang protes, Wahyudi akan menghapusnya. Namun foto ini bukan banyak yang protes tetapi menghujat. Hingga postingan ini naik ke beberapa media berita di Kota Malang. Kami juga sempat sedikit kaget ya masalah ini. Kenapa bisa terjadi, bahkan ini adalah taman yang ada di depan Balai Kota. Ini ya, dan taman ini telah mendapat predikat terbaik tingkat nasional. Saya juga nggak mengerti kenapa mereka membuat semacam itu. Tapi yang jelas pada prinsipnya pemerintah terus melakukan upaya bagaimana supaya sebagai kota bermartabat ini kita bisa memberikan sesuatu yang baik kepada masyarakat. Kejadian ini sangat disayangkan pasalnya baru genap satu bulan Taman Tugu mendapatkan gelar sebagai taman terbaik se-Indonesia dengan mendapatkan Piala Adipura. Dan foto tersebut menjadi salah satu pengrusak citra gelar Kota Malang. Wulananda, MHTV Kota Malang.